Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang Jurang Ampel ya, ini di Trawas ya. Kita start dari Taman Ganjaran. Oke, per satu, handbrake lepas. Matikan headset, hand kanan, perhatikan spion. Ada expander, yuk kita masuk. Oper 2. Jangan lupa berdoa, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita pakai Wuling Konfiro guys, tipe S 2018, 1500 penggerak belakang. Kalau dari arah Ganjaran menuju Surabaya itu cenderung turunan ya, jadi nggak banyak tanjakan, jadi kita bolehlah nyalakan AC, lebih enak. Nah ini, wih, orang-orang habis ngafe guys, bawahnya. Nah ini ya, awas rem. Rem lepas, rem awas depan itu menanjak. Dilubah guys, hati-hati. Oper 2 dulu. Oper 1. Nah, ternyata tanjakan ini cukup ngeri guys. Nekuk. Oper 2. Dengan kopling buka gas. Nah, ini tadi aku matikan AC. Kita oper 2 agak berat. Habis gini, nanjak gini. Nah. Belakang ada spender, spendernya matic guys, spenak guys. Kita nanti ke kiri aja kasih jalan. Nah, RPM di atas 2000, oke. Tetap di gigi 2 aja wis. Karena masih nanjaknya masih lumayan. Nah, agak jauh mereka. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia, kita turun guys. Oper 3. Nah, kita buka dulu jendela. Masih off, masih AC. AC off aja. Awas, nggak bisa akselerasi karena jalan menyempit. Pakai gigi 2. Oper 3, setengah mobil buka. Dos. Oper 2. Nah, pelan di sini guys. Lunuk. Ini pakai gigi 2 sama 4-nya agak dempet ya, jadi agak susah. Ini kalau oper ke gigi habis gigi 3 ke gigi 2, hati-hati keliru ke gigi 4. Sudah 2 kali ya saya keliru. Awas ada alpat ya, sejauh dulu. Terawas. Lurus. Berikan tretes Royal Hotel kanan. Oke. Kemudian itu ku apa jenenge? Timbo. Iya. Timbo. Kita nyalakan AC ya. Nice. Nah. Wih, belakangan rek ngeri. Nice. Kasih klakson, belok ke kiri. Ini belum di aspal guys, jalannya masih popeng. Was, nah, rem lepas, awas, was. Ini guys, sudah di aspal ini yang baru. Nah, videonya sudah tak buatkan dulu ya. Wah, enak di sini guys. Oper 4. Nah, kita bisa pakai gigi 4 AC on. Nah. Yo, ditutup permanen guys. Ya wes, kita lihat ini guys. Di sini jalannya cukup ngeri. Kalau yang buat nanjak ya. Kalau yang buat nanjak cukup
mengerikan, mengerikan. Kalau jurang ampel bisa ke kafe ya, kafe opo sih wingi kula lali aku jadinya. Yang hutan pinus itu lewat sana. Tapi nek ditutup biasa ya ada something, mungkin pengaspalan lagi. Mas rem, lepas rem. Lepas. Ini kita pakai gigi 3 lucu guys. Awas nanjak ya, rem, lepas, rem. Lepas. Arek kampung guys. Ya, sampun kene iki guys. Nah. Awas, hati-hati, hati-hati. Kita ngikuti jalan terus. Jurang ampel yang diluruskan itu kan, jurang ampel kan harus belok berdiri nananjak. Itu kalau nggak boleh kan diluruskan. Nah ini, apa ini guys, CVT kaya plat L. Matic Avanza sekarang itu nggak segarang Avanza dulu. Agak lemot, taper 2 dulu guys, dan nggak ngeram ngerem terus. Nah. Nanjak lagi, oke. Awas di lupa guys. Lu udah mobil keluar. Di depan bakul sate guys. Bakul sate. Iki nganan hilingku. Hilingku ke kanan. Nah ikuti jalan besar guys. Ikuti jalan besar. Nah ini dia turunan tajam. Pakai gigi 2 dulu. Berlucur guys. Rem, lepas, rem, lepas, rem. RPM ku sampai 3000 lebih guys. Itu padahal pakai gigi 2. Nah ini yang bahaya di sini karena kalian habis. Wih nanti bah. Wow, 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 wow. Nah ini loh yang bahaya. Kalian habis di sini nekuk. Video nanjaknya sudah tak buatkan ya. Kalian ketik aja jurang ampel wuling motosaka. Lewat sini guys. Cukup ngeri. Nah ini juga ngeri ini. Soalnya habis di sini nomok tuh gini loh. Untungnya gak papasan. Nah, ini kalau pas papasan yang kasihan yang nanjak. Kasihan. Nah ini hutan pinus. Ini juga ngeri. Rem kosong, iya kita masuk over 3. Nice. Nah seperti itu guys, jadi memang ngeri, lebih ngeri lewat sini daripada lewat jurang ampel. Jadi kalau kalian lewat jurang ampel, kalau bisa belok kanan, belok kiri aja. Diluruskan jangan mau kalau bisa, soalnya ngeri. Nah, kalau jurang ampel ini enak, wis masalah cuma di sini toh. Cuma nanjak ini tok lho masalah. Habis itu lancar terus sama lancar. Belum. Heeh. Di aspal ini lho. Awas, 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 awas. Nice. Ini ada proyek pengaspalan. Oke, kita sudah lulus. Lolos. Lolos, lulus, lolos dan lulus. Tadi enggak di stop lho guys, yang jurang ampelnya ke kiri. Awas rem, wuih. Jadi kita pakai gigi 2 dulu. Hop. Nah ini pasang pop culvert. Depan menanjak, tetap pelan-pelan, pelan-pelan. Ini jam 1 kok ada anak ngaji yes, depan. Apa sunat? Sunat kok. Iya. Oke kita nanjak ini ya. Tetap injak gas, AC-nya tetap nyala ya ini. Geser kanan, balas kiri. Awas. Ya kita salip. Alah happy ya. Over 3. Nice. Awas. Oke, wih, ano. Hardtop, bukan deh.
Aku hajatan, guys. Tantangan pertama. Belum komen. Nah, ini tanjakan cukup ngeri juga dan panjang. Kalau pas weekend hati-hati. Awas. Rem, lepas. Awas, cumi darat. Awas, Pak D. Jadi lah dia. Nang lepas. Oke. Bendul. Oper ketiga. Nah, depan itu ada tanjakan ya. Kita pakai gigi dua aja. Ini tanjakan terakhir. Lulu. Ya wis. Pulang mana lo? Pulang tanjakan itu. Nah, ini tanjakan terakhir menuju ke Supoltas, guys ya. Ya wes gitu dulu, guys ya. Tak closing sampai Supoltas. Mohon maaf, ini kamera GoPro nih baterai habis kok ya. Baterai ini habis. Nah, kita terus menanjak ini. Ini hampir gaspol. Masih oke. Pakai gigi dua aslinya on ya ini. Nah, kita sudah sampai di deketnya Supoltas ini, guys. Oper ketiga. Nice. Seperti itu, guys. Nah, itu dia. Kanan ke Tretes, kiri ke Cimorai. Ya, wes gitu dulu, guys, ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye-bye.